This tiny animal has a flashy and beautiful color. They usually live in humid habitats. In this episode of the Animal Library, we will see how dart frogs are kept. Jonathan Leonarda is one of the dart frog keepers in Indonesia. He has known dart frogs for the last 17 years. Secara pribadi, kalau bermain dengan reptil udah 25 tahun. Tapi mulai mengenal dart frognya mungkin kurang lebih 17 tahun kebelakang kali ya. Jadi gini, setiap tahun mereka akan selalu bertambah, bisa juga berkurang dengan spesies yang punah. Yang 2 tahun terakhir tercatat sekitar mungkin 270 spesies dan saat ini mungkin sudah bertambah. Dia tuh nggak bisa dipantengin panas terus atau sangat dingin terus-terusan nggak bisa. Ini kayak misalkan di ruangan ini dingin banget, tapi di dalam sini kan ada lampunya. Dia harus dikompensasi antara suhu ruang dengan suhu dalam tempat tinggal mereka. Suhu terbaik mereka di kisaran 25 derajat Celcius, tapi mereka punya toleransi dari 20 sampai dengan 29. Sebenarnya dart frog di Indonesia udah lama banget, cuman minimnya informasi yang mau diberikan, mau di-sharing, akhirnya banyak orang yang memelihara dart frog dan akhirnya gagal. Kalau di dart frog ini bukan beda gen, tapi mereka berbeda dari lokality yang berbeda, dari asal mereka ditemukan. Warna, ukuran, dan bentuk. Gue udah breeding di sini, katakan ada 20 jenis. Lokality mereka berbeda-beda, cuman secara breeder dari Indonesia. Kalau lokality mereka tetap harus sama, tercatat datanya dari mana mereka berasal. Secara general, gue ada di Phyllobates, Dendrobates, apalagi ya, Ranitomia, ada di Uvaga, itu genus-genusnya. Tapi kalau kita breakdown kan banyak ke bawah nih, setelah genus, spesies, dan subspesies. Itu persebaran mereka, Amazon, Guatemala, Guyana, daerah-daerah sana lah, itulah asal mereka. Justru ini satu fakta kenyataan tentang hukum alam, ketika warnanya dia terlalu mencolok, berarti kan dia akan ada di titik paling rendah dalam circle of predator kan, rantai makanan. Warnanya mencolok banget, kecil, dan gitu speednya gak kencang-kencang banget, ya makanya mereka berevolusi untuk menghasilkan sistem pertahanan dia, akhirnya jadi bisa menghasilkan racun. Sebenarnya kata-kata dart frog, dart itu kan panah, frog tuh katak. Jadi mereka di suku asli di sananya digunakan sebagai senjata. Jadi katak panah, itulah asal usulnya, poison dart frog. Bagaimana mereka bisa menghasilkan racunnya itu? Mereka makan serangga-serangga yang ada di alamnya. Tapi ketika masuk ke dalam diternakin kayak gini dengan pakan yang kita berikan tanpa mengandung racunnya, ya mereka nggak beracun. Jadi binatang tuh ada dua klasifikasi, yang satu venomous, yang satu poisonous. Nah, si venomous ini mereka bisa menghasilkan racun karena memiliki venom gland atau organ tubuh yang bisa menghasilkan racun.
Kalau si poisonous, gak bisa. Mereka harus mengkonsumsi atau mendapatkan sesuatu dari luar sampai bisa mengumpulkan racun. Kodok rata-rata semua beracun. To determine the gender of the dart frog, it can only be determined when they are approaching adulthood at the age of 8 to 7 months. Jonathan usually determines which dart frog is male and female by their sound. Secara global, dart frog ini masuk usia dewasa di sekitar umur 1 tahun atau 12 bulan. Nah, jenis kelaminnya ini baru bisa determinasi, ditentukan secara visual ketika umur 8, 10 lah kurang lebih, 10 bulanan antara jantan dan betina. Tapi yang kalau gue pribadi pakai, betina tuh cenderung bongkok sekali dibandingkan jantan. Jantan jauh lebih tegak. Gue jujur belas tahun main, ada beberapa spesies yang sampai sekarang gue tuh gak bisa bedain jantan betina. Gue lihat dia bunyi, dia jantan, dah. Yang memastikan bunyi, karena betina tidak akan berbunyi. Ketika bunyi, ya udah jantan. 100%. Dart frogs must be fed leaves food. Usually, Jonathan feeds his dart frogs with fruit flies. Dia sebenarnya makan apapun yang kecil, dia makan. Cuma kalau gue di sini khusus pakai lalat buah yang tidak bisa terbang, namanya Drosophila melanogaster. Jadi kayak lalat buah kita tuh, tapi mereka nggak bisa terbang. Sebenarnya mereka bukan nggak bisa terbang ya, mereka nggak bisa terbang jauh. Jadi gue udah bikin suplemen sendiri, ada juga yang udah banyak merek-mereknya udah beredar lah di Indonesia ini. Mereka tidak minum, mereka menyerap kelembapan dari kulitnya. Dan mereka bernafas melalui kulitnya. Untuk binatang sekecil ini usia mereka sangat panjang. Kalau kita ambil keluar racunnya, filter di anak panah, kita panahin ke gajah, itu dua gajah bisa mati. Sebelum kita kasih makan, setiap harinya tuh wajib banget kita kasih suplemen. Ini kebetulan suplemennya gue bikin sendiri. Gue bikin bersama dokter. Jadi gue pengen ingredientnya apa-apa yang gue butuhkan buat spesifik ini, gue minta khusus gitu. Ini melanogasternya nih, kalau alat biasa kan dibuka awal-awal terbang kan, nah mereka nih enggak. Tuh. Ditaruh di sini terus kita puter-puter gini. Nah, nanti kita lihat dusting. Tuh, jadi putih. Kalau gue rutin di sini sehari sekali, cuman ketika gue lagi repot, lagi ada urusan 3 hari nggak dikasih makan, ya nggak apa-apa juga. Selama mereka udah besar-besar dan kondisinya prima. Kalau baby-baby tiap hari masih. Humidity is one of the important aspects in the keeping of dart frogs. The use of bioactive cages is the key in its keeping. Perbedaan kodok dan katak itu secara visual kadang-kadang tidak bisa dijadikan patokan 100%. Jadi ketika gue mulai baca jurnal, ini kan jadi satu perdebatan yang tidak ada ujungnya. Antara perbedaan katak sama kodok, kodok sama katak. Padahal udah tertera jelas kalau kita mau belajar nih. Mereka tuh klasifikasi yang berbeda, punya organ yang berbeda. Jadi kalau katak ini cenderung memiliki racun karena mereka memiliki phenol gland. Nah, kalau si kodok tidak memiliki itu. Kalau kita bahas secara global, kodok rata-rata lebih atau hidup di tempat yang lebih kering daripada si katak. Tapi itu hanya secara general, hanya secara global. Yang lebih menentukan mereka adalah si kodok ini memiliki phenol gland. Katak tidak memiliki. Nah, kenapa sih poison dart frog ini dibilang katak? Padahal kan beracun. Karena mereka tidak bisa menghasilkan racunnya sendiri. Tidak memiliki organ yang bisa menghasilkan racun. Mereka harus masuk melalui asupan pakannya. Dart frog dari mulai 1 juta lebih sampai dengan $5,000 per ekor.
Kalau proses breedingnya sendiri, selama kita memiliki jantan dan betina dalam satu enclosure, dengan pemberian suplemen yang cukup, pakan yang cukup, suhu yang benar, tambah nanti kita baru trigger simulasi antara musim hujan dan kemarau, dan fluktuatif naik turunnya suhu. Itu hanya buat men-trigger. Akan terjadi breeding. Binatang yang memerlukan sistem hibernasi kebanyakan dari binatang yang hidup atau berasal dari musim yang cukup ekstrim cuacanya. Tanpa melalui proses hibernasi pun kadang-kadang bisa. Kayak misalkan, gak apa-apa kali gue mention binatang lain gitu ya. Kayak di Bearded Dragon. Gue dari dulu tidak pernah melakukan hibernasi. Ada beberapa binatang yang memerlukan hibernasi. Gitu. Kalau dia, gak usah sama sekali. Kalau dia, namanya ada courting behavior. Di mana si laki-laki siap kawin dan berbunyi. Jadi kalau katak itu rata-rata ada calling, bunyi. Kalau kita habis hujan dengar tuh, bunyi pada bunyi tuh. Pada pengen kawin tuh. Yang jantan, baru betinanya nyamperin. Adult dart frogs vary in size depending on the species, range between 20 and 40 millimeters. Dalam katak atau kodok, cara kawin yang berbeda juga. Ada yang pembuahan, rata-rata pembuahannya di luar. Cuman ada yang melalui sistem amplexus. Amplexus itu ketika si jantan memeluk si perempuan. Kalau dart frog tidak. Perempuannya buang telur dulu, baru jantannya buahin. Jadi tidak ada kontak fisik. Dari bertelur sampai menjadi kodok kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan. Setiap spesies berbeda, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 6, dan bisa sampai belasan. Dalam setahun, ketika masuk ke season, dia bisa beberapa bulan menghasilkan telur. Habis itu stop. Nah, mereka sekarang lagi stop. Itu anak-anaknya di sana. Udah, itulah hasil panen dari season breeding yang lalu. Nggak diapa-apain pun, kalau lambat laun mereka terbiasa dengan enclosure-nya, mereka nyaman, ya mereka akan bertelur. Beberapa dart frog ada, beberapa dart frog bisa sepanjang tahun. Karena kita yang menentukan musimnya. Nih, sekarang proses pengambilan kecebong-kecebong yang telah menetas, kita masukkan ke gelas-gelas ini. Sebagian dari kecebong ini punya sifat kanibal, sebagian bisa komunal. Kan ada jumlahnya banyak kan? Berapa tuh? 1, 2, 3, 9. Nah, ini 9. Ya kan? Ini 9. Ada yang cuma 2 nih. Tuh. Jadi ya beda-beda. Dan ini embrionya sudah berkembang. Kalau kita lihat dari yang bulat polos dan selama warnanya hitam, ini oke. Ini kayak ada lidi di tengah-tengah tuh. Oh, itu embrionya lagi berkembang. Sebenarnya sama prinsipnya. Inkubator gua adalah ruangan ini. Showcase kan cuma mempertahankan kelembapan dan suhu. Nah, kebetulan ruangan ini kenapa gua pakein AC? Karena gua jadikan kayak showcase-nya. Jadi kita kayak dalam showcase nih. Gitu. Dan kenapa cicak-cicakan gua yang lain di sini juga? Karena mereka memerlukan cuaca seperti ini. Jadi ini dengan gua siapin ruangan AC, gua bisa piara macam-macam. Ini bayinya nih, kalau lihat nih. Ini sebentar lagi keluar menjadi anak-anak katak. Udah punya 4 kaki, tapi masih ada ekornya kan? Iya. Ini kira-kira 1 minggu lagi terserap. Jadi fase itu dia nggak makan, udah ngabisin ekornya. Setelah dari sini, mungkin sekitar 2 bulanan lagi, baru bisa dijual. Segment, we will see how Jonathan doing maintenance and his routine on breeding dart frogs. Yang membedakan dan uniknya si Terry Bliss, specifically-nya Golden Terry Bliss di keluarga mereka, baik itu orange, golden, atau mint, yang membedakan mereka tidak breeding sepanjang masa selayaknya auratus dan lain-lain.
Mereka adalah tipe dart frog yang seasonal breeders, breeding. Jadi mereka ada waktunya, mereka akan mulai breeding dalam waktu terus breeding misalkan 1 sampai dengan 3 bulan dan mereka stop. Harus distimulasi kembali untuk ke gelombang berikutnya. Telur mereka kecil dan kecebong mereka kecil, tidak seperti kecebongnya si Tinctorius ya. Kita kasih lihat yuk. Nih. Jadi telur mereka tuh kecil-kecil. Nah. Ini telur-telurnya si Terriblis. Akan gue bandingkan dengan telur Tinctorius ya. Telur Tinctorius sebesar ini. Tergantung ya, seberapa besar indukannya, seberapa sehat indukannya dan lain-lain, dan seberapa pinter laki-lakinya membuahi telurnya. Dan di sini gue juga ada satu, baru jadi satu di sini. Yang pertama kali gue breed, ini adalah Auratus negatif. Nanti kalau pas kebetulan keluar, mungkin bisa kasih lihat, cuman kayaknya agak susah. Biasanya malam-malam dia mulai keluar. Ini inkubasi mereka, dan ini adalah kecebongnya si Terriblis. Kecil banget, kalau kita bandingkan di jari gua, tuh. Nggak sampai seujung kuku tuh. Jadi gua nggak breeding mereka sepanjang masa. Waktu itu sempat dilihat di awal-awal rak ini penuh, tapi ada waktunya gua istirahatkan mereka. Karena walaupun beberapa spesies bisa kita geber untuk terus-terusan breeding, dalam Pierre Dart Frog kita harus tahu bagaimana memulai breeding dan bagaimana cara mengistirahatkan mereka lagi. Mereka sebenarnya masuk ke Dendrobes Tinctorius Powder Blue, tapi lokalitinya Grobinier. Nih. Lah mereka. Salah satu Dart Frog yang gede, berani, karakternya kayak gitu tuh. Warnanya Powder Blue, seperti itu sesuai dengan namanya ya, warnanya Powder Blue. Lining-liningnya tuh putih kekuningan. Warnanya vibrant banget dan mereka sangat berani karakternya. Kita lihat mumpung lagi di sini kalau bisa kelihatan coba. Nah, ini adalah kumpulan Auratus albino gua. Tuh, cakep-cakep banget ya. Antara siap atau enggak dipertimbangkan dulu baik-baik. Kalau dibilang gampang ya mereka gampang setelah kita mengetahui cara meliharanya. Yang pertama, jangan langsung ke dart frog yang high end. Belajar dulu dari yang entry level, yang lebih enggak rewel. Karena di antara segini banyaknya ada beberapa yang rewel, ada beberapa yang lebih kuat. Punya toleransi dari suhu dan lain-lainnya lebih badak lah dia. Mulailah dari yang situ dulu, setelah bisa mastering yang bawah, baru naik kelas pelan-pelan. Dan persiapkan dulu tempatnya sebelum beli dart frognya. Karena mereka tidak bisa bertahan lama untuk hidup ditaruh dalam tupperware. Gini, intinya selama kita bisa memberikan pakan yang tepat, suhu dan kelembapan, ya mereka hidup. Tapi kalau satu ini dikurangi, jadi imbalance, masalah mulai terjadi. Kalau gue memilih dart frog karena kecil, dengan space yang nggak terlalu besar bisa nyimpen banyak warna dan warna mereka tuh variannya sangat banyak gitu dan cost buat memelihara mereka kecil. Ketika jual tidak dilengkapi dengan informasi atau pakan yang benar, akhirnya siapapun yang beli kan nggak bisa sustain peliharaannya, nggak bisa lama. Itu selalu jadi masalah dan akhirnya disalahkan binatangnya, nggak gampang dipelihara nih. Ini kan dua perihal yang berbeda ya, antara nggak gampang, sulit, atau nggak ngerti. Ketika kita ngerti, ya udah kayak gini aja ditinggal nggak apa-apa. Dalam semua binatang, resiko mati itu pasti ada. Justru kenapa gue memilih dart frog, gue bisa piara binatang sebanyak-banyaknya. Seringan-ringannya gue kerja gitu loh, ngurusin, cuma ngasih makan. Gue tuh, ini aja kalau lihat kan, nggak gue, paling cuma ngelapin ini nih sebulan sekali, kaca-kacanya. Itu juga kalau lagi rajin, kalau nggak biarin. Karena kan gue ini bukan toko, gue hanya breeding facility di sini. Kecuali kalau kita mau bikin toko, display ya, kita harus bersihin tiap hari nih, ngelapin.
Gue tuh gak ada lagi tuh bersihin kandang, ganti alas tuh gak ada. Terusnya biarinnya gini. Hingga kasih makan, gak ganti-ganti bawahnya. Dan ini semua kan tanaman asli. Paling 2 bulan sekali gue potong, gue trimming. Kalau udah lebat. Kita pergi punya planning kan. Misalkan, okay, 2 minggu lagi gue mau berangkat nih. Kayak gue misalkan gue pengen camping, gue pengen liburan sama anak-anak. Nah, kita atur, kita bikin biar pas timingnya dia, timingnya seperti ini. Ini seminggu kemudian ya, setelah dia seminggu kemudian seperti ini. Jadi kayak gini nih, setelah kita bikin. Dia baru mulai banyak nih, kayak gini. Gimana cara biar kita gak usah kasih makan dia, tapi ini bisa bertahan? Caranya gini. Kan di dalamnya ada tutup nih, di sini lihat nih, di atas sini nih. Ini ada tutup. Itu kita bisa bolongin. Kita bisa bolongin daerah sini, atau daerah sekitar sini. Jadi dibikin khusus nih. Kita bolong-bolongin. Jadi si lalat ini punya akses keluar dan masuk. Tapi yang jangan terkena misting langsung. Kalau kena misting langsung nanti akan terjadi penggenangan air di sini yang akhirnya kulturnya juga busuk dan mati. Kita letakkan aja di sini, miring. Yang gak kena misting langsung. Seperti itu. Kasih lubang. Kalau takut kena misting, atasnya tutupin lagi sini nih. Misalkan pakai daunan kayak, pakai plastik. Jadi airnya nggak langsung ke sana. Jadi nanti si lalat akan keluar dari sini, terus akan keluar. Si kodok ini, ingat, gaprok ini tidak mengenal tuan, tapi mereka mengenal rutin. Ketika ada satu sumber makanan yang selalu keluar dari sini, mereka tuh biasa cenderung nungguin di depannya. Jadi untuk satu minggu ke depan, mereka tetap aman. And thank you for watching The Animal Library. See you in the next episode. Bye!